Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Rancekek pada pagi hari ini. Berangkat dari rumah tadi jam 5 lebihan lah ya. Sampai Rancekek, lokal Cibatuan masih belum datang. Walaupun jalurnya sudah double track, tapi masalah persusulan itu masih tetap ada ya. Jadi lokal Cibatuan di sini bakal disusul ke Malabar. Kita akan jegat lokal Cibatuan dulu yang akan masuk. Backlight sih, tapi kayaknya bagus deh. Kita lihat aja nanti. Gas. Kita tunggu KA lokal Cibatuan, Malabar, dan nanti ada lokal Bandung Raya juga. Nonton terus videonya sampai selesai. Kereta api lokal Cibatuan. Disebut lokal Cibatuan karena keberangkatan awalnya dari stasiun Cibatu. Ini berangkatnya 4:30 subuh ya. Sedangkan saya berangkat dari rumah juga jam 5 lebih 15 menit. Tapi lebih dulu saya kesini karena kereta ini banyak berhenti, terutama di Karangsari ya. Memang sial di sana, dia disalip oleh KA Kahuripan. Nah ini yang saya incer kawan, backlightnya ini ya. Di sana ada MTT, terus nanti di sini bakal belok dia kalau nggak salah ya. Karena disusul Malabar. Ya benar belok. Enggak. Oh, enggak. Enggak ya. Ternyata kereta api lokal ini beloknya ke jalur 1. Jalur 4 ya. Saya kira jalur 1, biasanya jalur 1 kawan. Ini beloknya jalur 4. Harusnya saya nyegat di sana ya. Gak apa-apa. Kereta api lokal Cibatuan saat ini sudah merapat jalur 4 stasiun Rancaikek. Nah memang hari ini cerah banget kawan, jadi backlightnya itu backlight banget. Tapi backlight seperti itu bagus juga sih, karena kita dapat melihat kereta yang disinari matahari dari arah timur. Nah sekarang akan ada kereta lagi nih, karena kan itu tadi masuk jalur belok kawan, jadi disusul oleh kereta api Malabar. Kita tunggu Malabar ya. Placer 0916 CSM milik DJKA ini masih tersimpan di Spur Baduk stasiun Rancaikek. Walaupun jalur double tracknya sudah selesai, tapi MTT ini masih tersedia di sini kawan. Wow, mataharinya makin tinggi, makin backlight eh. Kereta api Malabar di stasiun Malang, tujuan akhir stasiun Bandung. Ngebut di sini ya, nyusul KA lokal Cibatuan. Di sana belum ada palang pintu kawan, alias masih belum beroperasi palang pintunya. Oh ini backlightnya udah susah nih kalau kayak gini caranya. Wah, backlightnya makin parah ya. Tadi mah enakan pas lokal Garut mah. Lokal Cibatu, bukan lokal Garut. Nah, standby-kan aja deh kayak gini.
Tetapi Malabar saat ini sudah melintas langsung stasiun Rancakek. Tega ya menyusul lokal tuh. Tetapi Malabar sudah lewat ya. Nah, ini sepur simpannya. Sepur Badug yang digunakan untuk menyimpan MTT di sini. Tadi saya hunting ke Malabar. Nah, ternyata kalau kita foto itu bagus banget ya. Tuh lihat. Ini keren banget. Pakai kamera HP saya ini. Bagus kan ya hasil fotonya? Cocok buat thumbnail. Nah, untuk MTT ini saya belum tahu ya kapan dia akan pergi dari sini. Apakah masih standby? Semua kereta yang kita cegat dari arah timur di saat matahari terbit. Termasuk kereta api selanjutnya KA lokal Bandung Raya ya. Yang mungkin saat ini baru berangkat stasiun Cicalengka kali kawan. Kita akan tunggu aja ya. Matahari makin ke atas nih kawan. Makin susah kita sekarang huntingnya ya. Udah nggak estetik lagi. Ini kereta api lokal Bandung Raya menjadi video penutup saya hunting di sini. Tiga kereta yang berbeda, lokal Bandung Raya, lokal Cibatuan dan KA Malabar. Wah, ini udah susah banget nih. Udah nggak kelihatan. Kalau tadi Malabar masih kelihatan lah, bahkan bagus. Tapi sekarang udah gelap banget nih, udah nggak kelihatan apa-apa. Gelap ini, gelap sekali. Kalau foto pakai HP bagus lagi nih. Kereta api lokal Bandung Raya saat ini sudah tiba di stasiun Rancakek, masuk di jalur 4. Belok kah di sana? Belok ya, belok. Nah, ini backlightnya parah banget sih. Oke, masuk jalur 4 belok sana karena peronnya ada di ujung sana ya, kawan. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal, full backlight, tapi nggak apa-apalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.